Masak tempe gembus, cek. Wih, enak tenan. Nyami nyami. Pokoknya mantul guys, gembus sih. Penasaran nggak aku masaknya gimana? Yuk. Pokoknya nyami tenan. Cikidot. Nah, ini bahannya udah aku potong ya. Tempe gembus nih bahannya, kacang panjang. Ini juga ada bumbu-bumbu yang udah aku iris, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, pastinya. Yuk, mari kita tumis. Nah, tentunya disiapin wajan kambek minyaknya, guys. Lalu cemplungin si bawang putih ya. Aduk-aduk sampai dia memar pokoknya, warnanya brown. Jolali diaduk, ntar gosong. Nah, tambahi bawang merah, diaduk lagi ya, sampai dia mateng. Bertahap naruhnya ya guys. Pokoknya diaduk-aduk aja terus. Terus terakhir ini cabai rawit. Ini aku cabenya dicampur-campur ya guys. Ada cabai, pokoknya cabenya campur lah ini. Nah, lalu campurin si kacang panjang dulu ya. Kacang panjang kita masukkan dulu. Habis itu kita masukkan tempe gembus. Nah, tempe gembus kita lebokkan dia, diaduk nih. Ojo lali dikai banyu guys. Nah, sor pokoknya. Pokoknya jolali juga dikai penyedap rasa, ben enuk mantul, terus garam juga. Biar cepet matang kita tutup dia. Nah, tutup, diamkan bentar, buka lagi. Aduk-aduk meneh biar dia itu gak gosong. Tutup meneh, lalu kita buka lagi. Nah, penampakannya kayak gini toh guys. Ini waduh, kayaknya bentar lagi udah bisa dientas alias diangkat ya. Tinggal tunggu sate banyu nih guys. Habis itu kita siapin wadah. Iki piringnya wis siap. Nah, mari kita angkat dia. Wah, pokoknya ini pasti enak tenan ini. Dari penampakannya aja udah kelihatan enak, pedes. Ini guys, tempe gembus tumis kacang sudah siap. Terima kasih ya guys yang sudah nonton video saya sampai selesai. Oke, bye bye.